kita akan mengembangkan padi di Kalimantan Tengah. Ini kita rancang minimal 500 ribu hektar, syukur-syukur bisa 1 juta hektar. Anggarannya kita siapkan, insya Allah mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan sudah mulai bekerja. Kita ini gerakan cepat atas arahan Bapak Presiden dan juga Presiden terpilih. Dua-dua beliau memerintahkan pada saya bergerak cepat. Karena darurat pangan tidak bisa ditunda. Ini sangat krusial, sangat mendesak. Prinsipnya adalah kita harus bergerak cepat. Anggaran sudah disiapkan, tetapi itu untuk anggaran 2025. Rancangan kita 500 ribu hektar sampai 1 juta. Kami terima kasih pada Pak Kajati, Pak Pangdam, Pak Gubernur, BPKP, kepolisian, seluruh teman-teman terlibat. Dan kita sudah tanda tangan bersama bahwa gerakan ini kita memulai hari ini. Jadi ini adalah hari bersejarah yang sudah lama direncanakan, diimpikan sejak merdeka. Kita impikan ada lumbung pangan di Indonesia. Mudah-mudahan 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan ini menjadi kenyataan. Tidak ada kegiatan, tidak ada langkah, tidak ada proyek tanpa kendala. Tapi kita harus optimis. Jangan sandar pada kendala, pada pesimisme. Kita optimis, negara ini merdeka karena optimis.